Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Galeri Sehati ya guys ya. Kali ini saya akan bagiin pajangan video sendal. Itu sangat mewah dan menarik sekali untuk diikuti inspirasinya guys. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian subscribe guys ya. Ini saya kebetulan berada di Istana Sendal di daerah perbatasan Jambi Riau ya, tepatnya di daerah Slensen guys. Apabila kalian untuk berminat berbelanja di sini juga silahkan, tuh berada tempatnya di Pasar Slensen, sebelum Pasar Slensen kalau dari perbatasan Jambi Riau kalau arah dari Pekanbaru, kalau dari Jambi sudah pasar guys ya. Nah ini tempatnya di Istana Sendal Grosir guys. Ya, menyediakan ecer dan grosiran juga. Apabila kalian ingin membelanja grosiran skala besar juga ada di tempat abang ini guys. Nah ini bentuk-bentuk dari model pajangan sendal karet yang di depannya guys, sangat manis sekali dipandang guys. Jadi dengan model seperti ini, nah, di dalamnya banyak sekali barang-barang guys. Itu ada sendal, sepatu, model pajangan seperti ini ya guys ya, pakai kaca dan styling yang stainless untuk pajangan sendal dan sepatunya guys. Sangat rapi dan cantik guys. Ini mewah bentuknya guys. Jadi apabila kalian ingin berminat berjualan sendal pajangannya tuh, mana tahu terinspirasi dari video ini guys, kalian bisa buat seperti ini dari bahan-bahan besi ataupun bahan aluminium bisa juga guys. Seperti itu guys ya. Di depannya ditaruh meja sama abang ini. Ini khusus sendal spons ya guys ya. Ini model karetnya juga. Ini model sepatu-sepatu mewahnya. Sendal perempuan dan laki-lakinya banyak di sini guys, anak-anak juga, pansus. Seperti ini guys ya, model sendal-sendalnya. Jadi apabila kalian berminat langsung saja guys, hubungi kontak kami di 0823 1213 2289. Nah ini pemiliknya Bang Heri guys. Oke. Ini seperti ini, pajangan-pajangan seperti ini tuh wajib kalian sediakan karena memang menunjang pembeli, untuk peminat pembeliannya supaya alhamdulillah laris guys ya. Seperti ini guys untuk model-model sendal karetnya guys ya. Jadi mana tahu kalian bisa terinspirasi dari video ini untuk membuat pajangan sendal seperti ini guys. Tata ruang tokonya sangat rapi dan padat sekali guys, dilihat sangat cantik-cantik sekali model barang-barangnya guys ya. Ini model yang dikaca-kacain guys. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Terbentuknya jadi mewah sendalnya, cantik sekali, rapi. Itu gampang banget bikin pajangannya juga dari model tapaan kaca ya guys ya. Seperti ini guys ya. Oke, itu tadi pajangan-pajangan ini sepatu anaknya guys, untuk sepatu anak. Insya Allah untuk di penjualan hari libur itu insya Allah lumayan banyak guys peminatnya. Ini sendal anak tanggung cewek juga ada. Insya Allah lengkap di daerah pusat perbelanjaan Istana Sendal guys ya. Daerah Slensen ada tas juga. Banyak-banyak macam barang di sini guys ya. Nah ini seperti ini guys ya. Seperti ini lumayan bagus untuk penjualan sendal-sendal. Hak kaca, hak tahu, keteplek, banyak sekali guys sendal-sendalnya. Jadi apabila kalian berminat membuka toko sendal seperti ini, desain tokonya Yokus ya. Semoga bisa bermanfaat videonya. Oke, ini seperti ini guys ya. Pajangan sendalnya untuk anak-anak juga. Memang banyak untuk peminat anak-anak. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.